Hai semua, berjumpa lagi di resepi nasi goreng dengan shell out homemade special, sedap dan mudah dari G di Tiga Beradik YouTube channel. Teruja tak dengar resepi kali ni? Pada masa ni, shell out merupakan trend terkini. Biasanya terdiri daripada makanan laut seperti ketam, udang, lala, kerang, kepah dan semua jenis makanan laut yang berada dalam kategori ini. Walau bagaimanapun, dalam resipi ini, Ji hanya menggunakan udang serta kerang untuk dijadikan bahan asas nasi goreng dengan shell out homemade special yang sedap dan mudah ni. Jom kita terus tengok bahan-bahan dan cara menghasilkan nasi goreng shell out versi G. Pertama sekali, kita perlu sediakan nasi goreng. Tidak kisah nasi goreng apa, G sediakan nasi goreng yang hanya menggunakan bawang putih, bawang merah, lada buah dan juga telur. Kacau-kacau. Dan siap. Ji menggunakan nasi putih semangkuk, nasi putih yang telah disejukkan. Bila dah siap, terus angkat. Okey, nasi goreng kita dah siap. Ini adalah hasil nasi goreng yang Ji goreng sebentar tadi dan diasingkan. Seterusnya, Ji akan hidangkan nasi ini dengan hirisan timun sebentar lagi. Sekarang Ji akan sediakan telur dadar untuk diletakkan sekali bersama dengan hidangan nasi. Okey, selepas digoreng, terus masukkan ke dalam pinggan dan hiaskan. Seterusnya, kita sediakan bahan untuk masakan shell out. Seperti biasa, hiriskan semua bahan-bahan untuk ditumis. Seterusnya, potongkan sayur-sayuran. Hiris tipis untuk lobak. Untuk capsicum, kita potong dadu. Untuk kacang panjang, kita potong kasar dalam 1 inci. Kita teruskan tumis bawang, kemudian masukkan cili paste, tunggu sehingga naik bau dan seterusnya masukkan sos cili dalam 2 sudu, masukkan sos tiram dalam 2 sudu besar, kacau-kacaukan biar sebati, kemudian masukkan udang, serai, carrot, kacang panjang, cili merah, capsicum dan kacau-kacaukan biar sebati. Daun limau purut dan kemudian perasakan dengan sedikit garam dan juga sedikit gula agar rasanya balance. Biarkan seketika dan kacau-kacaukan lagi sehingga sebati.
Apabila telah mendidih dan udang telah masak, masukkan kerang yang telah direbus. G telah rebus dahulu kerang dan mengeluarkan isinya supaya senang dimakan. Jadi G masukkan kerang di akhir sekali untuk pastikan tidak terlalu overcook. Okey, bila telah siap sedia, boleh ditutupkan api dan curahkan masakan ke atas nasi. Okey, curahkan semua masakan ke atas pinggan nasi goreng dan juga telur dadar. Hiaskan dengan hirisan timun. Siap. Nasi goreng special shell out homemade. Siap. Selamat mencuba semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment and share 3